saya salam untuk Persib. Cuacanya cerah banget ya, Dek. Iya, Mbak. Sejuk banget juga. Mbak, mau saya fotoin nggak? Mumpung background-nya Garuda. Oh, boleh. Nah, oke. 1, 2, 3. Nah, keren banget, Mbak. Ngomong-ngomong, ini hari apa ya, Dek? Ini hari Jumat, Mbak. Oh, iya. Kenapa, Mbak? Hari Jumat itu kan hari yang berkah ya, Dek. Iya, bener banget. Tentunya dalam situasi pandemi corona ini, banyak orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Iya, pantas aja nih, Mbak. Di jalan-jalan tuh banyak orang-orang yang ngebagiin sembako, ngebagiin masker buat orang-orang yang membutuhkan, Mbak. Nah, tentunya kegiatan ini didukung penuh oleh Ibu Ketua Umum Persib Kartika Chandra Kirana, yaitu Ibu Hetty Andika Perkasa, Dek. Wah, sangat-sangat bermanfaat ya dengan kegiatan seperti ini ya, Mbak. Semoga dengan bantuan ini bisa meringankan beban orang-orang di luar sana ya, Mbak, yang membutuhkan. Benar sekali. Nah, Dek, semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Benar, Mbak. Semoga kegiatan ini juga menjadi berkah dan barokah untuk semuanya, Mbak. Amin. Ya, deh, Mbak. Tuh. Bagus banget. Mau dong saya difoto, Mbak, dari situ. Sini, saya fotoin. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pengurus Panti Asuhan Putra Bakti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Heti Andika Perkasa atas bantuan yang diberikan kepada yayasan kami. Terima kasih, semoga Ibu panjang umur dan sehat selalu. Amin, amin. Sukses jaya selalu untuk Persib. Terima kasih Ibu, kami akan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Heti Andika Perkasa atas bantuan yang diberikan kepada yayasan kami. Semoga Ibu panjang umur dan selalu sehat, diberi keberkahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Bermanfaat ya Pak ya. Amin, amin.